Ya, halo apa kabar pemirsa? Selamat TV berjumpa lagi bersama dengan saya, Raisa Ferlini Syahaan dalam program Up to Date, beri info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV juga di sini sudah bersama dengan Raisa. Narasumber kita yaitu Bapak Bambang Rubianto selaku Ketua KONI Kota Lubuk Linggau. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Raisa. Oke, baik. Harus tetap semangat ya Pak ya, iya, apalagi baru mengemban jabatan baru selaku Ketua KONI dari Kota Lubuk Linggau. Oke, pemirsa Selamat TV, Up to Date hari ini kita akan mengangkat tema yaitu program kerja KONI Kota Lubuk Linggau pasca terpilihnya ketua yang baru. Oke, Bapak Bambang Rubianto selaku Ketua KONI yang baru nih Bapak ya, KONI Kota Lubuk Linggau. Raisa mau berbincang-bincang mengenai perkembangan dari cabang olahraga di Kota Lubuk Linggau, Bapak. Sampai mana, Bapak, perkembangannya? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tim dari CLTV sudah memberikan kesempatan untuk sharing dalam hal ini apa tentang perkembangan olahraga sekarang dan kedepannya di di Lubuk Linggau. Dan hal ini karena KONI adalah induk organisasi dari cabang-cabang olahraga yang ada di Lubuk Linggau, jadi KONI memiliki peran yang penting untuk mengembangkan olahraga yang ada di Lubuk Linggau ini. Terkait dengan perkembangan di Kota Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau sudah banyak melakukan perkembangan, terobosan, kemudian prestasi tentang olahraga di khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Terakhir pada Provop yang terakhir Lubuk Linggau berhasil menjadi 5 besar di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi ini bukan menjadi sesuatu yang terus-terus kita banggakan, kemudian kita jadi terlena, kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Ini jadikan trigger untuk kita menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan perkembangan lompatan-lompatan, jadi menjadikan prestasi buat kita olahraga-olahraga yang ada di Lubuk Linggau yang bisa berbicara di kancah nasional bahkan internasional. Oke Bapak, kalau boleh tahu cabang olahraga di Kota Lubuk Linggau sendiri yang saat ini masih aktif bergerak itu di cabang olahraga apa Pak? Kalau olahraga, karena memang kendala pandemi ya. Pandemi ini kita memiliki terbatasan, jadi banyak cabang olahraga yang tidak bisa atau bahkan terhenti melakukan kegiatan. Dalam hal ini event ya, kalau kegiatan kawan-kawan itu melakukan hampir rutin melakukan latihan, karena itu sifatnya perorangan, individu, kemudian yang olahraga yang bersifat pengumpulan orang banyak itu memang tidak bisa dilakukan. Tapi olahraga yang sifatnya individu, kemudian tidak sifatnya berkumpul, itu mereka lakukan latihan setiap harinya gitu loh. Jadi kalau olahraga-olahraga yang aktif ya gitu, jadi karena kendala COVID, jadi ada keterbatasan-keterbatasan dari setiap cabang olahraga yang ada gitu untuk melakukan aktivitasnya. Oke. Pak, kalau boleh tahu cabang olahraga yang misalkan voli atau mungkin cabang olahraga-olahraga yang aktif sampai pada saat ini seperti itu Pak, adakah kendala khusus untuk cabang olahraga tersebut Pak? Kendala khusus jadi itu dari karena COVID, jadi pandemi ini membatasi kita untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Kalau misalkan cabang olahraga seperti catur, kemudian memanah, kemudian sifatnya tidak mengumpulkan orang banyak, sifatnya tidak lebih dari beberapa orang yang sifatnya berkumpul, itu bisa dilakukan gitu loh. Berarti seperti cabang olahraga voli itu sedikit terhambat ya Bapak? Voli, bola kaki, yang lain-lain yang sifatnya mengumpulkan orang banyak itu tidak bisa dilakukan. Oke, baik. Yang tadi Bapak sebutkan seperti kendala kita yang kita hadapin sekarang itu yaitu COVID, seperti itu kan. Nah, selain dari situ tentunya
KONI Kota Lubuk Linggau itu menyediakan fasilitas nih Pak. Apakah fasilitas di cabang olahraga sampai pada saat ini, khususnya di Kota Lubuk Linggau itu sudah terpenuhi? Sebagian besar dari fasilitas ini sudah tersedia dan disediakan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Hanya memang keterbatasan itu pada pemeliharaan. Jadi memang mungkin pada saat beberapa waktu terakhir ini kurangnya pemeliharaan sehingga fasilitas-fasilitas tadi, infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah tadi, jadi kebermanfaatannya berkurang gitu. Jadi ke depan kita memang akan menginventarisir apa saja dari fasilitas itu yang menjadikan keterbatasan kita untuk berkembang atau menjadi prestasi kita, maka kita akan lakukan pembenahan-pembenahan. Oke, Bapak, selaku Ketua KONI yang baru seperti itu, Pak. Apakah ada program kedepannya untuk memenuhi fasilitas ataupun mengembangkan perawatan untuk fasilitas di cabang olahraga? Ya, jadi program kedepan ini sebenarnya banyak, Mbak. Jadi kita akan lakukan nanti setelah kita keluar SK kemudian kita dilantik. Maka saya akan mengumpulkan kawan-kawan dari setiap cabor untuk menginventarisir. Jadi masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi, kendala apa saja yang mereka dapatkan di lapangan, karena teknis kan ada di cabor. Kita KONI ini sebagai induk organisasi olahraga ini mengakomodir saja, jadi apa kekurangan, kemudian apa yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan di teknis ada pada cabor, itu masalah-masalah yang sifatnya teknis nanti kita akan bicarakan. Saya akan kumpulkan teman-teman dari cabur-cabur itu untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka agar kalau di dunia medis itu kita mendiagnosa itu jelas gitu. Jadi apa penyakitnya tahu. Kemudian nanti kita memberikan terapi yang itu pas. Jadi tidak ada yang terapi yang tidak kurang dosis atau overdosis. Jadi kalau kurang dosis jadi nggak sembuh. Overdosis juga kan menimbulkan efek lain dari itu. Jadi kita kumpulkan mereka, sampaikan, tanya apa yang menjadi masalah, kemudian kita cari solusi dari itu yang tepat gitu. Jadi tepat sasaran, kemudian tepat dalam memberikan solusinya gitu. Oh, berarti selain memenuhi fasilitas juga Bapak itu ingin mencari masalahnya di mana untuk masalah keperawatan, memerawat fasilitas untuk cabang olahraga itu tadi maksud Bapak ya? Bukan, jadi memenuhi fasilitas yang kurang itu memang jadi tanggung jawab pemerintah kota, dalam hal ini juga mungkin KONI ya. Tetapi masalahnya bukan hanya di situ, masalahnya dari kesejahteraan atlet, kemudian diperhatikan atau enggak. Kemudian masalahnya bukan hanya datang pada atlet, tapi masalah dari pembinaan, tapi masalahnya dari atlet. Atlet ini sudah maksimalkah memanfaatkan fasilitas yang ada? Kemudian kadang-kadang kan kita kalau dengar dari satu arah saja, atlet ini tidak disejahterakan, atlet ini tidak ini. Jadi kita enggak tahu apakah ini informasi dari satu arah ini kita bisa terima apa enggak. Jadi kita harus mencarikan itu solusinya, kemudian dengan cara kita melakukan komunikasi. Oke, pemirsa Selambar TV, kita masih banyak lagi bincang-bincang mengenai program kerja KONI Kota Lubuk Linggau ke depannya. Nah, maka dari itu tetap di up to date di Selambar TV punya kita kali.
Ya baik pemirsa Salam Pari TV, masih di program Up to Date, beri info terkini. Dan masih bersama Raisa di sini, juga narasumber kita yaitu Bapak Bambang selaku Ketua KONI Kota Lubuk Linggau. Baik pemirsa Salam Pari TV, tadi sudah sedikit berbincang-bincang bersama Ketua KONI Kota Lubuk Linggau mengenai program kerja dari KONI Kota Lubuk Linggau. Oke baik Pak, selaku Ketua KONI yang baru seperti itu ya Pak ya di Kota Lubuk Linggau, apa sih yang membedakan kepemimpinan Ketua KONI tahun ini? Yang membedakannya apa dari kepemimpinan Ketua KONI yang sebelumnya seperti itu Pak? Oke, artinya ini bukan apa kita membanding-bandingkan, cuma kan kita selaku insan olahraga ini pingin ada apa namanya perkembangan, kemudian ada lompatan-lompatan prestasi, kemudian apa namanya pemberdayaan, gebrakan. Jadi itu yang bukan artinya kita membedakan itu karena membandingkan yang kemarin kurang baik atau sekarang lebih baik, enggak gitu. Jadi spiritnya itu adalah spirit menjadi lebih baik ke depan. Yes, itu jadi memang program-program sudah kita susun bersama melalui tim itu, jadi apa namanya, kemudian kita ingin di kepemimpinan kita yang ke depan ini melibatkan langsung seluruh lapisan masyarakat, dari baik itu dari dunia pendidikan, dunia semacam entertain, media, pelaku usaha, kemudian dan yang lain-lain. Itu saya dan kawan-kawan ingin di sini mereka secara langsung terlibat, sehingga mereka merasakan betul bahwa KONI di Lubuk Linggau ini ada gitu loh. Dengan jalan nanti setelah ini kita melakukan program-program ini, melakukan komunikasi kepada kawan-kawan, sehingga di setiap lapisan masyarakat itu istilahnya ada sense of belonging, jadi merasa kepemilikannya itu ada gitu terhadap cabang-cabang olahraga yang ada di Lubuk Linggau ini gitu. Oke, baik sekali Bapak. Dan juga Pak, mengenai program yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada program khusus nih Pak untuk KONI Kota Lubuk Linggau ke depannya? Jadi sesuai dengan tagline yang saya sampaikan pada saat kemarin proses pemilihan itu, bahwa saya ingin membawa Lubuk Linggau menjadi olahraga itu menjadi olahraga prestasi, olahraga industri, dan olahraga investasi. Jadi olahraga ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai olahraga itu untuk prestasi. Dan seperti itu, kadang-kadang orang melihat olahraga itu hanya untuk kesehatan. Ada juga yang olahraga untuk anak-anak muda sebagai fun, untuk senang-senang saja. Benar. Tapi lebih dari itu, olahraga ini harusnya menjadikan nilai-nilai investasi, kemudian bernilai industri gitu. Jadi saya ingin dengan keterlibatan dari setiap stakeholder yang ada di Lubuk Linggau ini, mereka berinvestasi di olahraga ini dengan jalan mereka, kita men-trigger mereka untuk sebagai pelaku-pelaku usaha memiliki klub di setiap cabang olahraga atau salah satu cabang olahraga, sehingga bernilai setelah dia berinvestasi. Jadi kan mereka berinvestasi di cabang olahraga, nanti kompetisi jalan, timbul atlet-atlet baru yang unggul, kemudian ada lagi minat dari klub yang lebih besar, sehingga terjadi transfer pemain, maka akan jadi nilai bernilai ekonomis. Jadi transfer pemain dari sini ke klub yang lebih besar itu ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau misalkan pelaku usaha itu melakukan investasi di salah satu cabang olahraga, misalkan katakanlah nominalnya 10-15 juta, kompetisi jalan, kan ada beberapa pelaku usaha kompetisi jalan, kemudian ada atlet dari cabang olahraga yang dibina oleh pelaku usaha itu, yang dianggap oleh klub-klub yang lebih besar itu merupakan atlet unggulan, maka dan dia tertarik, akan ada transfer pemain. Nah, transfer pemain inilah yang jadinya saya sebut menjadi olahraga industri. Jadi kita
berindustri dalam olahraga gitu. Jadi olahraga tadi saya seperti saya bilang tadi bahwa olahraga itu tidak cuma jadi prestasi dan untuk kesehatan, tapi ada nilai industrinya gitu. Ketika kita mentransfer pemain dari investasi 10 sampai 15 juta kemudian dinilai oleh klub besar bernilai, ada nilai ekonomisnya, bisa jadi 100, 200 juta. Itu jadi, nah itu men-trigger semua pelaku usaha untuk berbisnis di situ gitu loh. Jadi ada nilainya gitu. Di samping kita sehat, kemudian pemberdayaan terhadap masyarakat dengan menelurkan, menciptakan bibit-bibit baru, atlet unggul, tapi bernilai investasi dan kemudian ada nilai industrinya gitu. Oke, baik. Menarik sekali nih ya pemirsa Selambar TV. Bapak Bambang ini selain untuk mengembangkan atlet di cabang olahraga yang sudah ada, Pak Bambang ini bertujuan untuk menarik unsur masyarakat ya Pak ya, seperti itu. Menarik lapisan masyarakat untuk tertarik di bagian cabang olahraga. Terutama yang memproduksi fasilitas seperti itu maksud Bapak tadi kan. Seperti yang bola voli atau bola kaki. Untuk menarik mereka membuat klub olahraga seperti itu. Iya, jadi saya kasih contoh lah ya, jadi satu misalnya pelaku usaha yang ada di Lubulinggau, pelaku usaha A misalkan, dia berinvestasi 10 sampai 15 juta membuat satu klub, kemudian pelaku usaha yang lain B, C, D, kemudian mereka berkompetisi dengan klub-klub mereka ini, tentu karena dia merasa ini adalah klub dia, klub pelaku usaha ini, jadi mereka akan berkeinginan supaya klubnya ini menjadi nomor satu. Iya. Nah, jadi mereka berkompetisi di situ. Nah, kalau kompetisinya jalan, otomatis kan ini akan lahir bibit baru, atlet baru yang unggul, yang kita nanti bisa transfer ke klub yang lebih besar, yang ada di luar Lubulinggau, yang bernilai ekonomis. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah endingnya atlet yang ada di Lubulinggau ini menjadi atlet nasional, endingnya di Platnas. Nah, kemudian kalau atlet-atlet di Lubulinggau ini, ada beberapa atlet ini bisa sampai di Platnas, adik-adiknya ini yang di bawahnya ini mempunyai semangat gitu loh. Oh, saya pengen menjadi seperti kakak itu yang sudah sekarang jadi atlet nasional, kemudian bahkan bisa internasional gitu kan. Jadi men-trigger adik-adik di bawah ini, adik-adik ini mencontoh jadi kakak-kakak ini yang sudah berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi dengan begitu regenerasi ini jalan gitu di Lubulinggau ini. Jadi tidak stagnan atau bahkan tidak turun, tapi terus setiap tahunnya ada peningkatan, kemudian ada dari bibit-bibit itu akan ada semangat, ada contoh public figure-nya yang sudah ada di tingkat nasional bahkan internasional. Oke, baik. Menarik sekali ya pemirsa Selambar TV. Bukan hanya atlet yang di cabang olahraga, tetapi menarik seluruh unsur masyarakat agar melahirkan atlet baru yang berprestasi seperti itu, Bapak. Terkait atlet yang berprestasi nih, Pak ya. Apakah ada apresiasi dari KONI Kota Lubulinggau kedepannya untuk atlet Kota Lubulinggau yang berprestasi seperti itu, Pak? Pasti ya, jadi bagi atlet yang berprestasi itu apresiasi dari KONI atau bahkan dari pemerintah kota itu pasti akan ada diberikan kepada atlet yang berprestasi. Itu untuk memberikan semangat, memberikan trigger kepada dia untuk lebih berprestasi lagi di tingkatan yang lebih tinggi lagi atau di event-event yang akan diadakan di masa-masa yang akan datang. Jadi apresiasi itu bentuknya banyak. Jadi mulai dari ada uang pembinaan, kemudian nanti mungkin nanti ada beasiswa dari pemerintah kota untuk atlet-atlet yang berprestasi, dan itu bukan tidak mungkin, itu mungkin sekali dilakukan oleh pemerintah kota terhadap atlet-atlet yang berprestasi. Spiritnya adalah untuk menambah semangat kawan-kawan itu, atlet-atlet itu untuk lebih berprestasi lagi di tingkat yang lebih tinggi atau di event-event yang akan dilaksanakan.
Oke, baik pemirsa Selamat TV, sebenarnya masih banyak lagi perbincangan yang akan kita bincang-bincang mengenai program kerja KONI Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu tetap di up to date, beri info terkini. Ya, pemirsa Salambar TV masih dalam program Up to Date, beri info terkini. Dan masih bersama dengan Raisa di sini dan dengan narasumber kita, Pak Bambang selaku Ketua KONI Kota Lubuk Linggau. Dan masih membicarakan mengenai tema program kerja KONI Kota Lubuk Linggau pasca terpilihnya Ketua KONI yang baru. Oke Bapak, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai program kerja dari KONI Kota Lubuk Linggau, seperti itu Pak ya. Dan selanjutnya, Porprov tahun ini akan diadakan seperti itu Pak ya, kabarnya akhir tahun seperti itu. Apakah ada target atau persiapan untuk Porprov di tahun ini Pak? Oke, ya informasi yang didapat insya Allah kalau misalkan pandemi ini sudah bisa berkurang kemudian bisa hilang, kita informasi terakhir bahwa Porprov itu diadakan di bulan November ya, kalau nggak salah bulan November tahun ini, ya, tahun benar. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita dalam hal ini olahraga, kemudian kita bisa melakukan event-event yang ada yang sudah terjadwal, sudah menjadikan schedule KONI maupun KONI daerah ataupun KONI pusat, sehingga kita bisa melakukan atau berprestasi di setiap cabang yang kita miliki. Terkait dengan event yang akan kita lakukan Porprov ya, kesiapan nanti setelah langsung setelah kita dilantik sudah dapatkan SK kemudian kita melakukan rapat kerja daerah, kita secara maraton akan kita lakukan persiapan-persiapan untuk event-event yang ada di ke depan yang ini yang sudah terjadwal, kemudian event-event yang memang dirasakan memang menjadi membawa nama harum Lubuk Linggau di mata secara regional maupun nasional gitu loh. Jadi yang paling terdepan ini adalah Porprov. Jadi saya selaku ketua KONI yang terpilih yang baru ini akan melakukan komunikasi dengan kawan-kawan dari cabor. Jadi sejauh mana persiapan, kemudian apa saja yang nanti perlu dan akan kita lakukan persiapan-persiapan akan kita komunikasikan gitu dengan kawan-kawan dari cabang-cabang olahraga ini. Jadi kalau misalkan ada kendala, kemudian kalau misalkan dari cabur ini di sebelum ada Porprovnya ada event, maka kita akan akan koordinasikan dengan mereka sehingga mereka sebelum ada Porprov ini ada fra. Jadi kalau ada pon itu ada prapon, kemudian kalau Porprovnya ada pranya Porprov. Jadi itu yang akan dilakukan. Jadi menjadi parameter kita, ukuran kita untuk bagaimana mengukir prestasi, kemudian cabang olahraga apa yang kemungkinan akan menjadi memberikan prestasi, kemudian memberikan medali-medali dari cabang-cabang olahraga yang ada di Porprov itu sendiri. Oke, baik Bapak. Mengenai Porprov nih Pak ya, targetnya tadi Bapak sudah ceritakan seperti itu. Nah, tapi banyak cabang olahraga dari kegiatan KONI sendiri seperti itu Pak ya.
cabang-cabang olahraga di Kota Lubuk Linggau. Adakah cabang olahraga yang akan diutamakan atau di apa namanya cabang olahraga yang paling diprioritaskan? Iya, diprioritaskan ada. Ya. Adakah Pak? Jadi saya di mata saya setiap cabur itu menjadi prioritas. Jadi mereka saya berikan tugas dan apa namanya harus mencapai harus apa namanya capaian-capaian tertentu yang kita berikan kepada setiap cabang olahraga sesuai dengan proporsi mereka masing-masing. Jadi dengan kita melihat apa ada pra tadi, pra-pro-prop tadi, jadi kita setelah ada pra-pro-prop tadi kita bisa memberikan target-target kepada cabang-cabang olahraga, kalian harus emas sekian, kalian harus perak sekian. Jadi dari itu kita bisa memberikan target-target kepada cabang olahraga itu. Jadi kalau yang menjadi andalan apa tadi, saya rasa enggak semua dari cabang olahraga ini nanti kita pada waktunya kita memberikan target-target khusus sehingga mereka harus memenuhi itu dan kemudian kalau sampai nanti tidak tercapai kan kita adakan evaluasi gitu loh apa yang menjadi kendala jadi sampai dengan tidak tercapainya target itu kemudian kita lakukan pembenahan-pembenahan gitu. Jadi tidak ada satu cabur yang diistimewakan atau diandalkan dengan apa namanya yang lain yang menjadi nomor dua gitu enggak. Jadi semua menjadi prioritas, semua kita berikan nantinya tugas-tugas khusus kemudian dengan capaian-capaian khusus pada saat porok nanti. Jadi tidak ada yang paling diprioritaskan seperti itu ya Pak, tapi semua diberi semangat yang sama sama. Jadi tidak ada semacam politik belah bambu gitu ya, ada yang diangkat kemudian ada yang diinjak, enggak. Semua kita berikan tugas kemudian target-target proporsional semampu mereka. Dengan itu nanti kita capaian-capaian itu kita akan evaluasi gitu ke depannya. Oke, berarti seluruh cabang itu diberikan harapan yang sama. Iya, jadi sesuai dengan sebelum pra-pro-pro kita lihat kan ini sekian targetnya gitu. Targetingnya nanti kita sampaikan pada saatnya nanti ke setiap cabur-cabur itu dan mereka wajib memenuhi itu. Oke, baik Bapak. Sudah sebagian besar program kerja dari KONI Kota Lubuk Linggau kita bahas seperti itu. Dan terakhir Pak, himbauan atau harapan Bapak ke depannya selaku Ketua KONI Kota Lubuk Linggau yang baru Pak? Boleh. Oke, jadi KONI ini ya perlu diketahui bahwa KONI ini hanyalah sebagai induk organisasi olahraga. Jadi dia yang membawai dari beberapa cabang olahraga yang ada di Lubuk Linggau ini sehingga terorganisir dengan baik. Capaian-capaian didapat oleh KONI ini tidak akan menjadi sebuah capaian yang membanggakan ketika cabur-cabur ini tidak mendukung gitu. Tidak melakukan upaya semaksimal mungkin gitu dari setiap cabur itu. Jadi pertama, yang kedua, kita juga perlu support dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, untuk memberikan masukan, kemudian memberikan kritik, kemudian memberikan dalam hal ini pendanaan, itu juga kita harapkan. Jadi sehingga kedepannya KONI ini yang membawa beberapa cabur ini mengukir prestasi mengharumkan nama Lubuk Linggau. Gitu. Dan yang terakhir, saya berharap penuh kepada seluruh masyarakat Lubuk Linggau agar berperan aktif, seperti saya sampaikan tadi, untuk memajukan setiap cabur yang ada di Lubuk Linggau ini, sehingga bisa mengukir prestasi, kemudian membawa nama harum Lubuk Linggau, dan ini adalah masyarakat Lubuk Linggau. Nah, ketika kita sudah bersinergi semuanya ini, maka tidak ada hal atau sesuatu yang kita takutkan untuk berprestasi, gitu. Jadi prestasi itu akan bisa kita capai ketika sinergi antara KONI, pemerintah kota, cabur dan kemudian masyarakat Lubuk Linggau bersinergi gitu. Jadi dengan bersinerginya dari empat komponen tadi, maka prestasi yang kita bisa targetkan, prestasi yang kita bisa targetkan tadi bisa tercapai gitu. Oke, baik sekali harapannya Bapak. Jadi olahraga itu sehat seperti itu ya Pak ya, tapi bukan sebatas untuk menyehatkan saja,
tapi bisa melahirkan prestasi dan juga bisa melahirkan nilai ekonomis. Tadi seperti itu. Oke, baik sekali Bapak. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pada hari ini di Up to Date. Dan kemudian pemirsa Selamar TV, itulah tadi perbincangan Reisa bersama dengan Pak Bambang selaku Ketua KONI Kota Lubuk Linggau mengenai program kerja KONI ke depannya. Oke, baik pemirsa Selamar TV, tetap saksikan Up to Date, beri info terkini. Saya Reisa Farlini Syahan, pamit undur diri. Sampai jumpa.